berbagi itu harus sama rata. Mal, Sima masak apa hari ini ya? Pasal dari pagi itu. Ref, lu dulu. Gua buru-buru ini. Mau ke event Wibu Internasional. Masa makan pakai daun salam doang? Mana sayur asemnya? Lah itu ada bumbu sayur asemnya di bawah piring. Lu angkatnya apa? Udah makan itu pakai bumbunya doang sama-sama sayur onan. Ay, punya emak gini amat ya. Masa makan sayur asem pakai bumbunya doang? Lu bersyukur ngapa? Jadi orang mah. Udah makan itu bumbunya doang aja sama baik sama-sama sayur asem. Udah tambahin lah tuh daunnya. Yaudah, ini aja nih. Nah ini baru enak nih daunnya. Mau makan sayur nih, enak tau. Widih, orang gak ada sayurnya, aneh lu bang. Mak, sayurnya mana? Katanya sayur asam. Oh iya ya. Atau bumbunya doang sih, Mak. Nuh, daunnya kayak Bang BM. Lu mau ditambahin juga? Ih, bukan daun yang ini, Mak. Daun yang mana tuh? Itu yang lidi si umang pedas daun jeruk. Oh, lidi si umang pedas daun jeruk. Ngomong apa dari tadi? Yaudah nih. Ini kan enak, Ma, daunnya. Makasih ya, Ma. Iya, sama-sama. Buset! Buaya gurun! Lu makannya cepet amat! Awin, enak ini, Ma. Lah enak sih, enak. Pakai perasaan gak, Pem, kalau makan tuh? Mas, terakhir pakai perasaan malah sakit hati. Lelaguan lu. Ngencing masih dipegangin, kan? Udah dah, gua mau buru-buru ke event Wibu Internasional. Bye, Assalamualaikum. Mal, kan kata Pak Ustadz kita harus saling berbagi sama orang membutuhkan. Benar kan Pak Ustadz? Betul. Dalam kehidupan ini, kita harus saling berbagi. Tidak perlu menunggu orang lain untuk meminta. Kita juga harus mengkasihani orang lain. Tuh, lihat si Bem. Kasian kan dia? Ingat, berbagi itu tidak akan mengurangi. Nah, berbagi itu harus sama rata. Nah, ketika berbagi, kita tidak perlu melihat punya orang lain. Betul kan, Em? Semoga apa yang kita bagi rata hari ini bisa membuat kita kenyang. Ya, silakan dimakan. Pak Ustadz, kok punya saya segini doang sih, Pak Ustadz? Bersyukur adalah kunci utamanya. Jadi, apa yang kita dapatkan hari ini adalah takdir kehidupan. Yuk, silakan dimakan lagi. Tolong. Ada suara teriak minta tolong. Tolong. Kayaknya dari arah sana dah. Wah, bener deh. Suaranya dari sini nih, pasti orangnya di dalam. Cek! Mana orangnya? Bayar. Ngomong apaan sih? Tolongin! Gak usah teriak juga, saya juga dengar. Gue kira lo penjahatnya. Sembarangan dikata penjahat. Udah ganteng kayak gini, saya taruh lagi nih pintunya di muka. Pakai apaan yang nolong ini? Gak bisa lagi sendok. Oke ini. Gak bisa juga. Gak bisa juga. Wah, lama banget sih. Aku buka sendiri aja deh. Lagian ngapain teriak-teriak kalau bisa buka sendiri? Pakai teriak minta tolong. Lagian ngapain sih di sini? Saya diculik orang jahat. Diculik? Emang dari mana? Saya dari kampung. Yaudah yuk, istirahat di warung saya aja. Ayo. Sebentar, barang bawaan saya ketinggalan. Yaudah, saya bantuin aja. Barangnya cuma dua kan? Enggak. Udah, gak apa-apa. Saya bantuin ya. Kasian. Ini doang. Dua. Set.
Ini banyak ini kayaknya bener lagi. Eh. Lah banyak. Kirain dua. Ngumpuk ini mah. Bilang dong kalau bawa barang sebanyak ini. Tadi kan gue bilang enggak. Enggak cuma itu aja maksudnya. Udah lu jangan manggil-manggil gue lagi. Gue mau nonton live. Belum cek kodam gue. Lis kosong, Rosmiatun. Beng bosen mah makan nasi mulu. Neraka lu mama. Iya sih, gua juga bosen makan nasi mulu. Yaudah dah, gua taruh dulu ini nasi ke belakang. Em, lu kan doyan bener manis nih. Ini mau bikinin lollipop spesial dari kepukilan kunukil lu yang nanti banget. Kane. Oh, permennya enak nih makanya. Dari mana tadi, Mak? Tau mata. Abuichi mamai abuichi 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 ada mama no mama no mai ada mama kan. Oh, berarti emang namanya ya? Hah? Perasaan lu doang kali. Udah gue mau ke belakang. Bentar, Mak. Apalagi sih, Em? Mau minta tambahan? Nah ini gak yang gue bagi lu belum abisin. Siapa yang minta nambah sih, Mak? Biasanya lu kalau manggilin gue apa? Lu minta tambahan. Itu kan biasanya. Be minta lidinya, Mak. Oh, lidi? Heeh. Udah lu jangan manggil-manggil gue lagi. Gue mau nonton live. Belum cek kodam gue. Hafiz kosong, Rosmiatun. Ada kodam sang... Mak, punya BM juga dicekin ya kodamnya ya. Tapi kok permen kayak nasi ya? Bang, emak mana sih gak balik-balik lagi ngasih makan malah. Minta dong bang. Apaan sih lu mau minta-minta mulu? Giliran gue minta kagak lu kasih. Ih, apaan sih lu bang kalau minta makanan gue segaplok juga. Ada ribut-ribut apa ini? Lu bang BM gak mau bagiin makanan ke malah Pak Ustadz. Makanan apaan? Pak Ustadz. Oh sama ini kayak punya saya. Eh tapi beda ini. Punya saya ada logo bintangnya. Bukan logo bintang ya bang. Udah mal, biarin aja dah. Eh ini Lydia gak kamu makan. Bocah aja ya.